Ada kejutan unik yang diurai Prilly Latuconsina pasca pulang dari Ambon. Tidak seperti biasanya, Prilly yang acap kali melakoni duet mesra dengan Aliando di atas panggung, kini menyambut ajang SCTV Award 2015, Prilly justru menggandeng tiga artis ganteng, Iqbal, Aldi, dan Kiki CJR, untuk tampil di atas panggung malam puncak SCTV Award 2015. Apa yang sebenarnya terjadi? Sempat dikabarkan cemburu dengan Aliando yang dijadwalkan berduet dengan artis cantik yang masih dirahasiakan pada malam puncak SCTV Award nanti sehingga memilih pergi ke Ambon. Mungkinkah ini sinyal bahwa Prilly dan Aliando semakin menjauh? Sijar sama Prilly akan kolaborasi. Kolaborasi. Yang ditanya saya. Orang Aliando diam dulu. Serius. Berisik nih. Ya alhamdulillah Bang Ali hari ini sehat. Nyambung ya. Alhamdulillah. Nyambung deh. Ya enggak, gue jadi pengen jadi Aliando aja. Ini kan SCTV Awards adalah ajang penghargaan tertinggi nih tahun ini. Jadi aku pengen nampilkan yang berbeda juga lah, supaya fresh, siapa tahu dengan berkolaborasi dengan adik-adik ini bisa melahirkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Jadi ya, apa ya, pengen mencoba suatu hal yang beda, ngeband gitu kan. Aku kan belum pernah ngeband sebelumnya, nah sekarang ngeband sama CJR itu luar biasa banget. Lantas benarkah kolaborasi ini akan melahirkan konsep yang berbeda dari CJR kini? Kita bakal ngebawain nominasi lagu band ya. Oh ya, nominasi band. Kita akan dengan cara diperformkan. Jadi baca nominasi tapi dengan cara ngeband. Iya, dengan cara ngeband gitu. Pemirsa penasaran seperti apa kolaborasi kami? Jangan lupa untuk saksikan SCTV Awards tanggal 28 November pukul jam 7 malam hanya di SCTV, selalu teristimewa. Yes. Jauh dari lika-liku kisah cinta Prilly Latuconsina, sinetron sekaligus presenter Audi Marissa justru tengah diserang dilema antara bangga tapi juga pesimis. Karena di 2 tahun ini, Audi mengantongi 2 kategori nominasi SCTV Award 2015 yang membuat kekasih Billy Davidson ini harus bersaing dengan 2 seniornya yakni Andika Pratama dan Gading Martin sehingga harap-harap cemas. Nah sekarang aku masuk 2 nominasi sih, itu senang banget ya, apalagi nominasi tambahan yaitu presenter. Menurut aku suatu apa ya, kayak wah ini bentuk apa ya, kayak wah gila tata usaha gue untuk menjadi host bisa dengan masuk nominasi ini, jadi motivasi aku tambah semangat gitu. Karena masuk nominasi pun itu kan gak gampang ya, persaingan sih ya lumayan berat lah pastinya ya. Awalnya kayak pesimis, pasti bukan gue nih yang menang atau gimana. Cuman kan aku mikirnya kayak gak apa-apa lah, masuk nominasi aja udah suatu kebanggaan menurut aku gitu. Halo semuanya, jangan lupa ya terus dukung aku di kategori presenter paling ngetop di SCTV Award 2015. Caranya ketik SA7 spasi Audi Marissa, kirim ke 97288 untuk Indosat XL dan 984 kali untuk Telkomsel. Kirim yang banyak ya. Usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya Sinta Amara Syehan mohon undur diri. Pemirsa jangan lupa dukung Was-Was sebagai infotainment paling ngetop di ajang SCTV Award 2015. Dengan cara ketik SA12 spasi Was-Was kirim ke 97288 untuk pengguna Indosat dan XL dan kirim ke 98888 untuk pengguna Telkomsel.